Hai teman-teman, kembali lagi sama aku di sini, Ewin Mardiana. Jadi di video kali ini sesuai dengan di judul yang aku berikan di atas itu, jadi di sini aku mau kasih tunjukin sama kalian beberapa lipstick favorit aku. Nah, jadi aku punya beberapa lipstick. Jadi sekitar berapa ya? Tapi kebanyakan sih lipstick aku semua itu dari NYX. Nah, yang dari NYX aku punya sebanyak 6, 7. Ya, 7 aja. Jadi satu yang bedanya yang satu itu yang lingerie, yang kayak gini. Ini pernah aku buat testernya ya di video sebelumnya. Ini bagus banget, aku suka. Terus yang lain, ini dia. Ini ada 6 biji. Ini semuanya soft matte lip cream. Jadi ini warna-warnanya. Tuh. Ini ada yang pokoknya nanti aku sebutin ya, aku cobain satu-satu. Oke, sekarang langsung aja. Oke, ini aku udah siapin tisu. Oh ya, teman-teman, kalau misalkan kalian mau bersihin namanya lipstick itu, jangan langsung dibersihin kayak gini ya, langsung dipakein gitu. Kalian kalau aku pakai yang namanya lip gloss gitu, aku di apply di bibir itu dulu, baru di tapi ditunggu dulu sekitar 1 atau 2 menit gitu, baru di dilap sama tisu atau sama handuk atau terserah kalian. Jadi sekarang aku mau hapus ini, aku pakai ini ya. Jadi biar gampang, biar nggak sakit juga ke kalian punya bibir. Begini. Aduh. Jadi kalian tunggu aja dulu sebentar aja. Biar dia agak lembut bibirnya, habis itu kalian baru bisa dilap. Nah, dia itu gampang banget, coba lihat. Langsung ikut dia. Kalau misalkan kalian tanpa lip gloss gitu, aduh sakit. Aku pernah soalnya. Ini yang ini. Yang San Paolo. Ini yang nomor set nomor 8. Kelihatan ya? Jadi aku mau coba nih warnanya. Warnanya agak pink tapi kecoklatan kayak gimana gitu. Oke, aku coba ya. Sekarang aku mau nyobain yang ini ya, sebentar. Yang ini nomor 25, ini yang namanya Budapest. Jadi aku mau coba ini dulu.
ini namanya Addis Ababa. Ini pink banget. Ah, kena deh. Dia pink gitu, pink banget kayak di background aku itu. Apa namanya, kalau yang cerah-cerah kayak gini, yang pink banget gitu, kecuali yang agak coklat gitu. Kalau yang coklat gitu aku suka pakainya di siang hari. Kalau yang agak pink-pink gitu aku sukanya pakai di malam hari. Karena kalau pink gitu gimana ya, ngejreng gitu. Jadi sekarang aku mau cobain yang warna lain. Tuh, ini nomor 5 ini. Ini udah mau habis karena aku suka banget yang nomor 5 ini juga. Dia pink tapi gimana gitu. Agak mirip sama yang tadi tapi ini ya lebih soft lagi. Aku mau cobain yang nomor piro ini. Nomor ini ya, yang agak coklat kemerahan ya. Ini yang nomor 27. Oke. Kok semakin ke bawah sih? Jadi kayak gitu. Ini agak ini ya, agak merah-merah gimana gitu.
sekarang aku mau coba yang berikutnya. Ini nomor 17, ini pernah aku coba di video sebelumnya ya. Pernah aku coba ini bagus juga. Ini warnanya pink gitu, tapi soft pink. Aku suka banget sih dari NYX ini. Jadi sekarang aku mau nyobain yang NYX Linger ini. Ini semua favorit, ya ampun, bagus-bagus. Oke deh teman-teman, itu tadi semuanya lipstick favorit aku. Jadi tolong dong kalian komen ya di bawah lipstick mana yang kalian suka dan lipstick mana yang cocok menurut kalian untuk aku. Jadi ya itu aja dulu untuk video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa kalau misalkan yang belum subscribe, di subscribe dulu. Kalau kalian suka, kalian juga boleh like atau mungkin kalian bisa share kemana aja, terserah. Dan ya, thank you for watching guys. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya lagi. Dan thank you for watching. Bye, love you.